berenang. Berenang membuat seluruh tubuh kamu bekerja. Olahraga ini menuntut tubuh untuk bergerak melawan resistensi, sehingga lemak di dalam tubuh akan terbakar. Berenang juga membantu membentuk otot. Beberapa orang mungkin meremehkan olahraga kardio. 2. Zumba. Zumba memang cukup menguras energi. Pasalnya, olahraga ini memiliki intensitas tinggi dan melibatkan gerakan cepat yang cukup rumit. Penelitian menunjukkan bahwa Zumba bisa mengurangi lemak tubuh secara keseluruhan. Olahraga Zumba selama 1 jam mampu membakar rata-rata kalori 500-800. 3. Bola basket. Olahraga ini mengombinasikan gerakan melompat dan ketahanan tubuh. Terasa menyenangkan karena dilakukan beramai-ramai antara dua tim yang saling bersaing. Studi Harvard Health Publishing mengungkap bermain 30 menit bola basket bisa membakar kalori sebanyak 288. 4. Di sepak bola. Merupakan olahraga yang melatih seluruh anggota tubuh. Sepak bola menuntut kinerja otot yang lebih intens karena melibatkan lari, lompatan, dan pergerakan yang cepat. Pertandingan sepak bola selama 2 babak masing-masing 45 menit ini mampu membakar kalori sebanyak 484. 5. Panjat tebing. Olahraga ini merupakan latihan seluruh tubuh. Menggabungkan kekuatan dan kerja aerobik yang mampu meningkatkan pembakaran kalori di siang hari. Penelitian memperkirakan sebanyak 480-660 kalori terbakar ketika melakukan panjat tebing selama 1 jam.